Baik, kita akan membahas bunyi yang lain. Nah, bedakan antara dua kata ini biar pelafalan kita atau pengucapan kita lebih bagus dalam bahasa Inggris. Jadi, SH dengan bunyi S itu berbeda. Coba. Shell, kerang dengan sell, menjual. Oke, coba. Sell, coba. Jadi, mulut itu seperti tersenyum. Sell, menjual. Kalau ini shell, kerang. Ulang, sell, shell. Oke, satu lagi yang bunyi sh dengan s. Show, menunjukkan atau pertunjukan. Show, sh, show dengan show. Jadi, show, jadi show, menunjukkan, apa namanya, pertunjukan atau menunjukkan. Jadi demikian bunyi sh, bedanya dengan s. Oke, yang kedua, bedakan bunyi s dengan z, s dengan z. Coba, z. Kalau pita suara tidak berdengung, tapi kalau z, itu pita suara berdengung. Coba bunyikan bus ya, bus itu bus dengan berdengung, buzz. Coba buzz. Oke, hiss. Ini oke. Hiss, berdesis. Kalau ular kan hiss, berdesis. Kalau dua S-nya, ini punya S. Hiss. Kalau ini kepemilikan, miliknya buat laki-laki, his book, bukunya. Jadi diterjemahkannya kepemilikan untuk laki-laki. Coba his. His berdesis, his miliknya. Selanjutnya adalah price dengan prize. Ingat, di sini tidak berbunyi ya. Jadi bunyi akhir adalah z dengan, saya bilang tadi c dan e, itu kalau c dan e bertemu itu bunyi c-nya menjadi s. Price dengan prize. Harga dengan hadiah. Price. Oke, selanjutnya bedakan race ya. Race, bertanding atau pertandingan. Ini e-nya tidak berbunyi, jadi bunyi akhir adalah s. Race dengan raise. Raise adalah menaikkan. Raise your hand artinya naikkan tanganmu, menaikkan ya. Coba raise, e-nya tidak berbunyi, jadi bunyi akhir adalah z. Raise dengan raise. Ingat c dan e, bunyi c-nya menjadi s ya. Raise, bertanding atau pertandingan. Raise, menaikkan atau meninggikan. Oke, selanjutnya bunyi f dengan v. Bedakan bunyi f dengan v ya. F dengan v. Coba. Ini enak, tidak berdengung pita suara. Itu kalau F, bunyi F. Tapi kalau V, itu bunyi V. Oke. Okay. Bedakan love, ingat. Meskipun ini A, U, bunyinya A ya. Love, GH-nya itu tidak berbunyi, tapi diganti dengan bunyi F. Love, tertawa. Coba, love. Kalau love, mencintai. Ingat, E-nya tidak berbunyi ya. Love. Kadang-kadang kalau di British dia love, kalau love, kalau di American dia love. Ya, coba love dengan laugh. Laugh, tertawa atau menertawai. Love, mencintai. Contoh yang kedua yang dengan leaf, daun. Coba leaf, daun dengan leave, meninggalkan. Ingat e-nya tidak berbunyi ya. Coba leaf, daun dengan meninggalkan. Leave. Selanjutnya fine dengan vine. Coba fine, vine. Ya, harus sering diperhatikan. Fast,
fast, vast, fast, vast. Jadi bedakan f dengan v, contohnya f, fast dengan v, vast. Selanjutnya tadi bedakan bunyi s dengan z, price dengan price, price dengan price. Dan contoh yang terakhir adalah bedakan bunyi sh, show dengan s, show, ya, show, 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 show. Oke, praktekan lagi nanti. Thank you so much. Bye.